Dan selalu ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan pesan kepada kita Bapak Ibu bahwa amalan itu bukan semata-mata dilihat dari banyaknya. Wih, si fulan masya Allah khatam Al-Quran berkali-kali satu hari atau satu minggu, satu bulan dan seterusnya. Bukan dilihat dari banyaknya Bapak Ibu. Amalan itu dilihat dari rutinnya kita melakukan hal tersebut. Apakah kita menjaganya selalu atau tidak? Continue, terus menerus kita lakukan, meskipun dia adalah sesuatu yang sedikit. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis beliau, "Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun amalan itu sedikit. Wa in qalla, kata Nabi, meskipun amalan itu sedikit. Nanti akan saya sebutkan beberapa amalan yang perlu untuk kita jaga Bapak Ibu, meskipun sedikit. Jaga meskipun sedikit, karena yang Allah cintai adalah yang terus-menerus kita lakukan. Bukan dilihat dari banyaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada Umar, Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar, antara dua itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumu bil lail tsumma tarakahu." Wahai Abdullah, jangan engkau menjadi seperti si fulan. Kenapa? Dulu dia adalah orang yang rajin sholat malam, tapi tiba-tiba dia tinggalkan. Bayangkan Bapak Ibu, dia rajin sholat malam, tapi tiba-tiba dia tinggalkan. Nabi cela. Nabi cela dia. Kenapa? Karena amalan yang paling Allah cintai itu Bapak Ibu, meskipun sedikit, tapi terus-menerus kita lakukan. Bapak Ibu yang kami muliakan.